hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Jangan lupa subscribe dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bantu support channel ini terus dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo guys, bertemu lagi bersama channel YouTube saya Cooler 2542. Ya, pada hari ini saya sedang berada di Terminal Giwangan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan on board, dan kali ini armadanya spesial, yaitu naik bus Scania K360-nya punya efisiensi, dan kayaknya nih, dan ini satu-satunya Scania K360-nya punya efisiensi. Dan ini masih edisi trip hashtag touring akhir tahun 2019 ini. Dan sekarang bisnya sudah berada di depan saya, dan ini bisnya. Wow, ini sangat istimewa bis ini, yang sudah saya incar-incar dari jauh-jauh hari. Di sini ada bus PO Haryanto yang jurusan Pati, Kudus, Semarang dan Jogja. Dan ini kalau udah yang PO Haryanto ini dari Jogjanya jam 8-an. Dan di sini ada efisiensi yang kayaknya nih yang bendara ini. Dan mari kita review dulu luarnya. Ini namanya DVD ya. Jadi ini divisi pariwisatanya punya PO efisiensi, itu DVD. Mungkin ini yang bus Scania ini armada bantuannya efisiensi, karena ini kan akhir tahun musim liburan, jadi penumpangnya pada rame, makanya bus ini jalan ke Jogja Purwokerto. Dan ini belakangnya ada logo Scania-nya, tapi dia di belakangnya tidak pakai Griffin. Rata-rata kan bayang ke Scania kan pakai Griffin di sini ya, tapi dia cuma di sini aja ada logo Griffin sama bacaan Scania K360-nya. Mari kita lihat bagian depannya. Dan ini Nusantara atas Semarang Jogja ini. Baru mau berangkat dia. Dan ini velgnya menggunakan velg Aqua. Wow, kinclong sekali. Ini bus nih kayaknya baru keluar dari Karoseri Adiputro mungkin sekitar 1 bulan yang lalu.
Dan ini selendangnya menggunakan selendang geprek, yaitu model terbaru dari karoseri Adiputro. Dan satu lagi, ini ciri khasnya bus efisiensi itu JetBusnya itu JetBus Max, tapi nggak tahu lah kelebihannya JetBus Max itu kayak mana. Kita maju lagi ke depan. Dan ini dia depannya. Ini adalah bodi terbaru JetBus 3 Plus generasi ketiga dari karoseri Adiputro. Yang di atas itu ada bacaan Voyager-nya. Karena dia mungkin karena pakai selendang itu dikasih bacaan Voyager. Dan ini bumpernya bumper JetBus 3 Plus Facelift. Oh, ini ada bus Citra Adilancar yang model old, model lama gitu. Nanti kapan-kapan kita cobain. Kayaknya nih patas PO Ariantonya sebentar lagi mau berangkat nih. Dan bus ini sangat gagah sekali, Bung. Beginilah penampakannya. Dan ini tadi tiketnya yang sudah saya beli di sana tadi. Di sana, tempat agen pembelian tiketnya. Dan ini harga tiketnya Rp80.000 dari Jogja ke Terminal Bolu Pitu Purwokerto. Dan ini harga, ini karena harga apa? Harga libur akhir tahun, jadi harganya Rp80.000. Harga normal itu sekitar Rp70.000-an. Oke, dan ini nanti saya berangkatnya jam 8.45 dari Terminal Giwangan Yogyakarta. Oke, mari kita tunggu bisnya di sana, di tempat pemberangkatan bisnya. Dan ini dia tempat pembelian tiketnya di sini, di dekat tempat pemberangkatan bis ke arah Surabaya dan Magelang. Mari kita lihat tempat pembelian tiketnya. Jadi online tiketnya ini sistemnya tiket online, print-printan gitu. Dan ini suasananya lagi ramai karena ini lagi musim liburan akhir tahun, jadi penumpangnya pada ramai. Dan itu jam keberangkatannya. Jadi bus efisiensi ini dari Yogyakarta ke Cilacap dan Purwokerto berangkatnya setiap sekali 30 menit. Dan ini agennya, tempat beli tiketnya. Jadi tiket ini kalau teman-teman mau naik bus ini, beli tiket itu langsung beli ke agennya di sini. Jadi tidak bisa beli via WA. Oke, mari kita masuk ke dalam bisnya. Wow, dia. Sini ada dispenser. Dan ini seatnya mungkin ada sekitar 50 seat. Soalnya ini kelasnya patas, jadi tidak pakai legrest. Dan ini enak kayak duduk belakang sini, si mentul-mentul. Ya, inilah penampakannya. Dan saya dapat seat 1B di bagian depan. Dan ini dia tarif Natal dan Tahun Baru atas efisiensi berlaku dari 20 Desember 2019 sampai dengan 1 Januari 2020. Rp80.000. dan nanti setelah tanggal 21 Januari nanti tarifnya akan normal kembali Rp70.000. dan kayaknya nih bis ini nggak akan ngelain lagi nih setelah tanggal 1 Januari.
Oke, kayak bentar lagi mau berangkat. Mari kita masuk. Jadi ini berhenti sejenak di loket pemberangkatan di Ambar Ketawang. Dan di sana banyak bus-busnya yang ngantri mau berangkat. Dan ini tadi ternyata bus FNC warna pink ini ngeland. Kayak ini biasanya ini yang ngisi jalur bandara nih, Jogja bandara biasa. Dan ini sungguh momen yang sangat istimewa saya bisa naik bus ini. Soalnya nih lainnya pasti pas cuman hari besar-besar saja kayak pada libur akhir tahun ini. Dan
Hari ini double deckernya juga jalan dari Purwokerto ke Jogja. Tapi jika teman-teman mau naik double deckernya, naiknya cuma bisa dari Ambar ke Tawang ini. Karena kalau dari Giwangan, busnya tidak bisa masuk Giwangan. Karena double decker tidak muat masuk ke terminal Giwangan. Dan ini dia bagasi Scania K360. Cukup luas. Dan ini bisa muat motor. Wow.
istirahat sebentar selama 10 menit di tempat loket efisiensi Kebumen. Dan ini sudah sekitar jam 11-an. Dan ini liftnya keren sekali. Liftnya kayak garis-garis yang kekinian. Dan ini suara Scania-nya gahar banget. Seperti ya suara Scania. Gahar. Gombong cek lagi adik itu loh apa namanya yang kereta melintas ini loh ke dalam
anyar ya. Urat. Langsung ngulon dari ini. Dari masa kok suruh langsung ngulon. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di terminal Bolokpitu Purwokerto, dan ini untuk kedua kalinya saya main-main ke terminal ini lagi. Dan nanti saya pulang langsung naik bis ini. Nanti bis ini berangkatnya sekitar jam 3:30 kata bapak driver tadi. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton videonya sampai habis. Dan kayaknya nanti akan ada part 2 nya video trip report, yaitu dari Purwokerto ke Jogja. Oke, see you untuk video selanjutnya.